Oh, memadahkan bini aku ada kat hutan. Saya lapar. Ha 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 ha. Kita dah terlambat, Jamal. Kita telah dikempung. Jamal, aku ada cadangan, Jamal. Aku korbankan diri aku, kau lari. Mama tinggal, Jamal. Jangan, jangan. A few moments later. Jamal! 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 Yo, Dira Ira, welcome back. So, untuk konten kali ni, Ira akan main geng Kampung Chapter 2. Ha, Ira tak keseorangan. So, Ira bawa dua orang kenalan Ira, iaitu Choi Wan and Wan Onion. Sebelum ni, Choi Wan dia tak berapa sihat. So, untuk kali ni, dia dapat join juga akhirnya. Okay guys, korang tunggu apa lagi? Jomlah kita start. Oh, Ira jantan rupanya. Hai, pun jangan dekat. Aban, cinta keluar rumah buat kerja malam dahulu. Ini nota buat kalau abang terbangun, kita akan hati-hati di luar. Abang jangan risau. Masalah ini keluar pergi mana? Tengah malam. Hello kak, ada order food anda? Aku telefon kau je kan, so teman aku. Dan ni siapa member kau? Ketua kampung. Ketua kampung dan kau? No, ketua kampung. Aku, kawan kau. Aku ada kawan? Bukan aku tak ada kawan ke? Okay, part 1 dengan part 2. Aku nak kabur sikit. Bini aku bawa keluar. Dia tinggal surat ke aku tadi. So aku minta tolong mu lah. Kalau cari dia boleh tak? Aku nak cari seorang pun tak boleh juga. Aku lemah semangat. Ni ke drawing of putri? Oh, your ni wife. Bini aku. Bini kau. Dan ni siapa ni? Jamal Luding. Oh, Jamal. Yeah, aku Jamal. Jamal yeah. Ira. Aku ni bilik ni. Keplekat je dia. Eh, jangan kondek boleh tak bilik aku? Ha? Ni kan tekat ni. Apa ni? Apa ni? Aku pun tak tahu. Untuk rumah nanti. Kuci, rumah aku. Eh, siapa ni kuci ni? Eh! Ini apa benda ni? Oh, ni lah dapur. Oh, ni dapur. Wah, asal dapur kat luar. Aku pun terkejut tengok dapur aku sendiri. Oh biasalah kan. Nak ambil angin. Aku buat dapur kat luar bini aku. Aku tak campur kat dalam rumah. Ni rumah ayahmu? Mana? Demi Allah! Dia apa tu? Eh, ayah. Ayah buat apa sini? You heard I see you. Apa? You kata apa? You, in your heart, I see a refugee. Mama kau! Itu. Oh, damn. Aku kejut kau, Anil. Aku ingat ke kau pocong tadi? Aduh, aku terkejut. Wow, siapa tu? Eh, siapa tu? Eh, aku kejar. Wandering Jin. Wandering Jin. Oh, ni Jin. Kenapa ni? Dia pergi mana? Kenapa? Dia pergi sini. Dia pergi pergi. Okay. Oh, ya Allah. Apa ke benda tu? Sendah. Buat apa tu sendah? Rifi ada kat Dani. Rifi air. Kau ada botol. Oh, kau ada botol. Ambil. Ni. Tak ada. Aku nak pegang. Okay. Ni, aku ada botol ni. Mana? Dia kata, you can use fill this with water and reset ayat-ayat ruqyah on it. Wow. Oh, botol ni. Nasib mu bawa. Assalamualaikum. Assalamualaikum abang. Waalaikumsalam. Barukan saya sembahyang. Ada apa? Aku kat sini nak tanya kalau abang telah nampak putri. Saya tak dapat dia, tapi saya tak dengar bunyi tapak kaki di sebelah hutan. Tapi bang abang putri seberang tak berhantu. Manalah saya tahu. Tanya abang Cik Hamzah ke apa. Kenapa suara Zul bergema? Oh. Dia pakai mic ke? Baiklah, pergi kat rumah Hamzah. Okey, ketua kapun dia tahu jalan kawasan ni. Tunjukkan arah ketua kapun. Panggil dia Syed Tamal. Eh, kau ni. Inilah ketua kapun dalam kegelapan. Buat siapa ni? Assalamualaikum Hamzah. Waalaikumsalam. Pakcik tak boleh tidur. Apa terjadi? Pakcik ada mimpi buruk. Pakcik dah harga tak? Saya dah hargalah. Pakcik tak ada makanan ni. Oh, kat sini tak ada makanan ke pakcik? Saya... Sebelum saya nak cari bini saya pakcik, kita akan saya test dulu dengan kawan-kawan saya. Sebab yelah kan, kita nak jalan jauh kan. Mesti kita kena minum air dulu. Mana tahu kita susah pula kan. Siapa pula nak cari kita? Pakcik, semiskin-miskin Jamal ni. Miskin lagi pakcik eh. Dati sini pakcik. Pakcik tidur kan?
minta izin pak cik dulu kalau nak guna barang pak cik, pak cik Hamzah. Oh, kena naik semula atas rumah. Tak apa, tak apa, saya pergi minta izin, saya pergi. Pak cik, pak cik, saya lapor. What? Rasanya ketua kampung ni ada hati dengan bini aku eh. Sebab dia nak cepat je. Ni ketua kampung ke orang ni? Ketua kampung ke orang? Jabatan Sultan Mahmud. Apa ni? Risking River. Jamal, tunggu aku Jamal. Ya, asal Jamal tu laju sangat. Kau Jamal. Aku Jamal. Aku boleh tahu aku Jamal. Oh, kubu. Apa ni? Kubu. Ada kubu. Kau tak takut ke seorang kat belakang? Tak. Ya, asal aku bunyi muzik apa tengah malam. Oh, memandangkan bini aku ada kat hutan. Saya lapar. Ya Allah! Ya Allah! Ya Allah, ini apa tu? Jamal! Kau pergi mana Jamal? Asal aku ada ke mana sekarang ni? 2 hours later. Weh! Jamal, kau ke mana Jamal? Aku Jamal. Aku teleport tadi. Go back to Hamzah. Mana Hamzah? Pak cik, tadi Jamal nampak jin dipanggil penyihir. Lah, kodok Allah. Macam mana rupa penyihir itu? Rambut dia panjang dan putih dan dia memakai pakaian lama. Kemungkinan penyihir itu penyihir yang menghantui hutan itu sejak sebelum kamu lahir lagi. Siapakah dia? Dia Siti Ahli Penyihir. Dulu dia pembantu untuk keluarga yang kaya yang tinggal di villa di hutan. Tahan gimana? Mana kau? Aku susah kat sini. Weh, kau ke mana? Aku sesat. Sama. Aku dah sambung. Oh, dia dah hilang. Oh, dah hilang. Aku nak isi air balik. Tak. Aku buka jerit tadi, aku nyanyi. So, bini aku kat mana tadi? Hello, Assalamualaikum, Nek. Ke bini aku ni? Bini aku ke ni? Sayang? Simbah lah. Macam ni simbah. Okay, dah. Kau dah kenal. jangan tegur. Bapak tau. Aku tak apa. Ketua kampung kena kejar. Tak apa. Tak apa, kita ikut je. Aku nak masuk dah tandas tu. Eh, ibu kat sini. Ketua kampung tu. Six and a half hours later. Hey! Kita dah terlambat Jamal. Kita telah dikempung. Jamal, aku ada cadangan Jamal. Aku korbankan diri aku, kau lari. Selamat tinggal Jamal. Jangan. A few moments later. Jamal. Dia dah hilang, Jamal. Dia hilang? Kau dah rukiah? Kau dah rukiah? Cantik lah. Dah dah rukiah. Dah aku nak isi. Okay. Ya Allah, dia datang. Mana? Aku sembuh. Weh, asal dia kejar aku, weh. Asal tak boleh rukiah, kan? Oh, dia dah pergi. Dia dah cat. Okay, dia dah lari. Aku nak give up lah macam ni. Tolong lah. Kau main lain je lah. Kau nak kecing tak? Oh, kena cari kunci ya, Anya. Oh, ada kunci. Aku dah cuba kunci. Oh, jelasnya. Jom naik sini lah, cedik. Aku masuk. Aku duduk dalam. Kau ada kunci kan?
Jangan tinggal aku. Sebab aku jumpa kunci tadi. Sebab aku ambil kunci kat tandas. Suara siapa tu? Okey, ni rumah siapa ni? Ni rumah siapa? Kau dengar tak suara orang tepik tu? Tak, aku dengar orang menyanyi. Ni. Mana? Ini adalah gambaran penanggal. Mana? Ni. Oh, ni rumah ahli sihir ke? Aku begal apa pun tak ada fasih sebenarnya. Tolak lagi. Weh, bilik rahsia. Tak rahsia pun tak sebab... Tak masalah ni, rumah siapa yang aku dah lupa lah. Weh, siapa tu? Ya Allah! Bilik aku! Bilik kau? Sayang! Ya Allah, saya kena... Ya Allah, kawan-kawan! Sayang! Di sini tak banyak kamu. Jom pergi daripada sini. Tidak banyak masa. Oi, kejut aku. Ya Allah. Bangang, bangang. Dia berdiri pun aku terkejut. Eh, bapa ikut aku. Ya kan kau. Ui. Suami dia. Ada apa kat dapur? Eh, penanggal ada belakang ni lah. Ha? Ya Allah, terkejut aku. Eh, sayang. Bukan sayang. Tu bukan suamimu, sayang. Skandal saya. Jom lah. Jom. Ya Allah, alhamdulillah, sayang. Saya pergi mana, sayang? Saya jangan nangis, sayang. Mana, sayang? Mana dia? Alah, tak kau lah. Bini aku tak ada. Oh, ada. Eh, dekat dah. Ya Allah, aku nak kencing. Dah tahan lah ni. Aku dah berat dah tadi. What? Sayang, okey tak, sayang? Abang ni, abang risau saya dari tadi tau. Abang pergi mana tadi? Abang cik sayang lah. Abang tidur tadi. Lepas tu abang terbangun tengok saya tak ada sebelah. Cepat sayang. Lekas sayang. Okey, nasib baik panjang umur lagi jumpa sayang. Kalau tak, abang kahwin dua tadi. Aduh, tak ada cang lah abang nak kahwin ni. Kenapa abang tak kahwin dua je? Kamu bawa puteri ke sini dengan selamat. Kamu boleh tinggalkan puteri di sini sementara. Abang tak boleh, abang tak kuat ni. Hah? Nak tak nak, abang kena teruskan juga untuk hapuskan jin-jin tu. Okey, dah sampai kat sini. Oh, ni tempat sihir eh. A'udzubillah minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Cuba. Hello. Cuba teman aku weh. Cuba teman aku weh. Aku dah lari. Oh, banyak ah. Tu dah sesat. Oh. Ya Allah. Wow. Oh, terkejut aku. Kenapa? Kenapa kau? Apa benda ni? Oh, dah jumpa. Aduh. Mama. Okay guys, so ketua kapal dengan Choi Wan, kita ada plan lain sebenarnya. Ira nak diorang ni halang penanggal. Ui, kat mana? Ui, aku jumpa mana? Ui. Okay, nice. Ya Allah. Uish, kat ni. Segelak kan, aduh, aku sesak ke. Sekejap, rumah apa? Hello? Ada siapa-siapa nak kat sini? Asal ada pocong kat situ? Ya Allah, aku ingat ada penanggal je, pocong pun ada. Aduh. Apa ni? Okay. Dia orang kat mana? Tak habis lagi ke halang penanggal? Ui, kat ni? Kawasan mana? Ui, jom. Assalamualaikum. Ada siapa tak? Ui, bilik apa ni? Ui, ni macam bilik Tok Bomo eh. Biasa tak naik minyak ni. Okay, naik dah. Okay. Kenapa? 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 Astaghfirullahaladzim. Ui, sumpah ui. Kenapa aku pergi seorang lah? Kenapa aku tak panggil cepat ustaz? Aduh, ya Allah. Hello? Apa benda ni? Oh, yang ni lah. Letak sini punya. Oh, ni lah kawasan dia. Ya Allah, punyalah jauh weh dibuat macam ni. Weh, teruknya zaman sekarang suka sihir orang. Weh, dah sesat lah. Weh, aku dah sesat. Kau mana weh?
Mana? Wah, abang! Sayang! Tolonglah sayang. Abang tak sanggup sayang. Sayang punya pasal ni. Oh, apa ni? Tahan dah. Abang, abang tak rasa nak kecing sayang. Abang rasa nak berak. Oh, kucing. Okay, nice. Nice, dah jumpa kucing. Mana? Okay, okay. Oh, stop ke? Alright. Wah, dah jumpa guys. Sini punya amalan syirik ya. Apa tu, pocong ke? Apa tu, cahaya apa tu? Cahaya iman. Oh, ada lampu kat sini. Astaghfirullahaladzim. Aku ingat apa tadi. Ke mana ni? Ni ke mana ni? Aku lupa. Oh, tak. Cahaya iman, cahaya iman. Sayang. Akhirnya kita bahagia sayang. Kita bahagia sebab semua dah settle. Okey, sihir dah tak ada sayang. Sebab abang memang sayang. Okey guys, so itu saja untuk konten kali ni. Okey, bagi Ira chapter tu susah and seram. Cuma jalan cerita dia lain lah, berbeza yang chapter 1. So kalau korang suka video ni, jangan lupa tinggal like, comment and subscribe. Okey, bye. Assalamualaikum.